Sekarang begini, kalau ada kalimat misalnya bahasa Indonesia, saya seorang mahasiswa, bahasa Arabnya apa? Ana talibun. Ana talibun. Saya seorang mahasiswa, ana talibun. Ini kalimat positif. Ana talibun. Sekarang kalau misalnya kalimatnya saya bukan seorang mahasiswa, ada kata bukan, berarti kalimat negatif. Kalau saya seorang mahasiswa, ana talibun, lalu bagaimanakah cara mengungkapkan kalimat negatif saya bukan seorang mahasiswa? Nah, kita udah belajar kalau saya memang bahasa Arabnya ana. Tetapi kalau saya bukan, tidak usah menggunakan ana. Tapi menggunakan lastu. Lastu. Kalau anta, lasta. Kalau antum, lastum kan. Nah, saya bukan mahasiswa. Kan mahasiswa talibun. Awalnya ana talibun. Karena bagaimana rangkaian kalimat ketika ada lastu? Nah, sebelumnya tolong perhatikan. Kalimat ana talibun ini strukturnya terbuat dari apa dan apa? Mubtada khabar. Ana mubtada talibun khabar. Masih ingat ya? Masih. Setiap ada domir munfasil, ana, anta, huwa, itu selalu jadi mubtada. Dan sesudahnya berarti khabar. Ana mubtada talibun khabar. Nah, ketahuilah khobar selalu dommah atau dommatain. Rofa. Talibun khobar, maka dia rofa atau dommah atau dommatain. Ana talibun. Ini kalau kalimatnya negatif, positif. Ini kalau kalimatnya positif ya. Tetapi lihat, lastu, aku bukan. Nggak usah pakai ana lagi. Nah, sekarang bagaimana talibun? Kan aku bukan, cukup dengan lastu. Berarti ana sudah turun di sini. Tu ini bermana ana. Kalau anta kan lasta, tak belakangnya. Ana lastu. Sekarang bagaimana kalau saya bukan seorang mahasiswa? Tolibunya turunkan ke sini. Nah, kan tadi di sini tolibun sebagai khobar. Nah, ketahuilah kalau khobar diawali oleh laisa atau lastu, lasta dan sebagainya, lastu, lasta, lasti, laisa dan seterusnya itu, maka khobarnya mengalami perubahan. Lastu toliban, lastu asalnya anak tolibun, ada lastu maka menjadi lastu toliban. Harokatnya menjadi fathatain. Dan kedudukannya semula ini adalah talibun sebagai khobar dari ana, ana mubtada talibun khobar. Nah, di sini lastu taliban, taliban namanya bukan lagi khobar mubtada, tapi namanya adalah khobar laisa atau khobar lastu. Karena di sini lastu sebut aja khobar lastu. Pada umumnya disebutnya khobar laisa. Karena di sini kalimatnya lastu, berarti khobar lastu aja untuk memudahkan ya. Jadi khobar, saya ulangi, khobar itu kalau diawali oleh laisa atau lastu dan teman-temannya, maka mengalami perubahan harokatnya un menjadi an. Contoh yang lain, misalkan anta falahun. Kamu seorang petani. Kalau kamu, kamu seorang petani. Sekarang kalau kamu bukan seorang petani, gimana? Lasta. Lasta. Karena anta kan lasta ya. Lasta. Falahan. 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 Huruf terakhirnya jadi fathatain dan setelah huruf terakhir itu ditambahkan alif. Kalau fathatain harus ada alifnya. Taliban, falahan. Lasta, falahan. Gitu ya.